semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Karena masih suasana lebaran, meskipun saat upload video ini sudah hari kesekian YouTube, tetap saja aku ucapkan selamat hari lebaran ya teman-teman semua. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Video kali ini adalah hari pertama lebaran waktu sungkeman kemarin ya bun. Setelah semuanya siap, wes waktunya pertama itu ya sungkeman ke suami terlebih dahulu ya bun. Walaupun aku itu sudah persiapan dari jauh-jauh hari, kata-katanya sudah tak siapkan, terus nanti mau mode serius, tapi kalau udah ketemu suamiku dan melihat wajahnya, aku ya tetep ngekek dewe ya bun. Wong suamiku ya cengengesan piye aku ora kon guyang-guyu. Aku wis gak tahan, akhirnya yang ngakak sendiri ya to bunda-bundi. Padahal ya wis berusaha serius dan alhamdulillah bisa ya serius, walaupun sepersekian detik tok serius sih. Di hari yang fitri ini ya harus banget sungkeman memohon maaf atas semua kesalahan, walaupun nanti dibaleni nih yo tetap harus minta maaf. Anak-anak juga diajarin sungkeman yo bun, agar terbiasa dari kecil. Nanti kalau nggak diajarin dari kecil, gedenya itu bisa gengsian mau sungkeman, bilang maaf, bilang terima kasih, apalagi I love you. Ke pasangan itu bisa sangat-sangat canggung ya bun, kalau tidak dibiasakan dari kecil ya toh. Kalau aku anakku wis gede tetap tak ciumi, ben terbiasa diciumi mamai gak izin gitu. Kadang bukan hanya gengsi penyebabnya anak-anak itu nggak mau dicium kalau sudah agak besar ya toh, tapi karena malu ya toh bun, dan malu juga untuk mengungkapkan rasa sayangnya, padahal yo sudah hidup sekian lama ya tuh bun bersama-sama, tapi kadang semakin lama malah semakin malu. Nah ini walaupun kadang yo gengsian, tapi yo tetap Mas Fatan itu masih mau cium mama, ngusil-ngusil mama kayak gini. Di Esal juga, kalau di Esal masih krucil dicium, diusil-usil masih diem aja ya tuh. Alah malah ngomong tekan Didi. Wes lanjut, ini ceritanya setelah sarapan tadi. Ini video masak-masaknya belum tak upload bun. Wes duwowo tenan, jadi ini tak upload yang sungkeman dulu aja ya. Ini wes duwowo tenan ternyata setelah diupload, padahal banyak bagian yang tak buang gitu bunda bunda. Nah setelah sarapan ini berangkat ke rumah Mbah Kung, Mbah Bu, ke rumah suamiku seperti lebaran sebelumnya. Jalanannya bener-bener suwepi nek bodoh ya bun, ki podo makan sarapan opor di rumah masing-masing ya toh, belum berangkat sungkeman. Nah ini aku tak budal disik mumpung jalannya masih sepi. Pokoknya kalau hari lebaran kayak gini masya Allah sewenang tenan, karena jalannya serasa milik nenek moyang sendiri ya, kayak gini suwepi dan luengang banget jalannya masya Allah tabarakallah. Berarti kayak gini orang-orang benar-benar merayakan Idul Fitri dengan hikmat di rumah dan bersama keluarga masing-masing masya Allah. Tapi walaupun jalanan sepi tetap harus hati-hati di jalan ya bunda-bundi. Nah ini bunda-bundi mungkin sudah ada yang kembali ke kota perantauan masing-masing, hati-hati di jalan ya bunda-bundi, semoga selamat sampai rumah dan bisa dipertemukan lagi di lebaran tahun-tahun berikutnya, amin. Nah setelah perjalanan panjang cedek wae jane ya toh, ini sudah sampai ke rumahnya Mbah Kung, Mbah Bu. Rumahnya itu di Keniten yo bunda-bundi, yang rumahnya daerah Ngawi Genengan itu pasti sudah tahu Keniten itu mana ya toh bunda-bundi. Ning duwe somae tapi happy tenan, kalau suasana lebaran itu di desa itu wes mau enak tenan yo bun, ruame, ketemu banyak orang yang dari perantauan, banyak saudara yang pulang mudik, dan di sini pastinya tempat orang tua tinggal ya toh bunda-bundi. Nah ini Mbah Kung sama Mbah Bu malah belum mandi, ini putune sepodo teko. Nah ini kemarin itu sebelum lebaran, Mbah Kungnya Mas Fatan itu sempat jatuh dari motor ya bun, alhamdulillah gak apa-apa. Dan ini bores-bores gitu kakinya atau penuh dengan luka-luka ya bun, wong jatuh dari motor, tapi alhamdulillah masih bisa jalan. Mbah Kungnya Mas Fatan sangat tangguh. Nah ini sambil nungguin Mbah Bu mandi, ini sungkeman dulu sama Pak D, sama Bude ya toh, sama Bapak sama Ibu. Kalau anak-anakku manggilnya Pak D, Budenya itu Bapak sama Ibu, sama Mas kecil salim dulu sebelum mendapatkan angpau. Nah kalau lebaran kayak gini biasanya yang kaya raya itu anak-anak ya bun, duitnya wah kayak tenan, tapi tetap aja bendaharanya itu mamahnya. Jadi nanti setelah mendapatkan angpau wis padha njowo setoran ke mamahe masing-masing ya toh bunda-bundi. Kalau zaman dulu anak sama Mas Fatan itu, aku waktu kecil sama Mas Fatan ini sudah tahu uang ya bun, sudah paham uang. Dikasih angpau itu diminta mamahe nggak boleh, diminta ibuku nggak boleh. Kalau Mas Fatan itu malah setoran sama mamahnya. Yang penting dia itu minta apa keturutan, terus nanti sisanya mau dipakai mamah buat apa terserah kata. Anak yang sangat baik sekali. Kalau anak dulu itu pasti nagih-nagih uang dibawa mamahe berapa ditagih gitu ya bun, kalau anakku itu
itu alhamdulillah gak begitu mengerti uang, tapi dia tahu sekarang sudah punya kemauan, jadi semangat buat silaturahmi karena dia tahu kalau lebaran itu dapat uang dan ternyata uang itu bisa untuk membeli banyak barang yang dia inginkan. Nah, tahun lalu dia itu lebaran uangnya buat beli HP, nah tahun ini dia minta sepeda karena sepedanya wis kekecilan, anaknya wis dhuwur, memang sengaja belum tak belikan sepeda supaya nanti dia silaturahminya semangat gitu bunda-bundi waktu lebaran, karena dia itu anaknya nggak betahan diajak kumpul-kumpul sama orang atau acara apapun Mas Fatan itu nggak betahan, ya bun pengen pulang, pokoknya pulang kayak gitu. Nah kalau dia sudah dikasih pengertian pasti dia nanti semangat, dan alhamdulillah bener banget hari ini dia semangat banget buat silaturahmi, diajak keliling kampung, anaknya semangat tenan Masya Allah. Dan ini semua adalah keluarga dari suamiku ya bun, keluarganya uwa kayak tenan ini keliling-keliling saat deso ini niatnya ya keluargane kabeh ya toh, ternyata itu dulure ini saudara, ini saudara ya sak kampung, ini saudara semua ya toh bunda-bundi. Nah ini kumpul-kumpul sama keluarga inti, keluarga besar Mbah Sastrodoyo. Nah ritualnya biasanya kita itu kok ritual toh, biasanya acaranya itu ya foto-foto dulu, foto-foto setiap lebaran ya bun, fotonya wakeh tenan, pokoknya harus wajib banget foto-foto kumpul semua ya toh bunda-bundi. Nah ini adalah mbahnya Mas Fatan, Mbak Yune, Mbah Bu ya toh, berarti Bude Mbah piye nek arani ya mbuh, pokoknya Mbah D gitu loh ya. Alhamdulillah banget Mas Fatan itu dari kecil gak kekurangan kasih sayang Mbah yo bun, walaupun Mbahe sudah gak ada dari pihak mamahnya, tapi di sini Mbahe banyak tenan. Bocah orang Jawa ya bunda-bundi. Semoga mbah-mbahnya Mas Fatan itu sehat-sehat selalu. Soalnya kalau udah gak ada mbah-mbah itu vibesnya tetap berbeda ya bun, hampa gitu. Kalau masih ada mbah itu tetap seru. Kalau masih ada mbah itu atau mbah bu itu jantung rumah. Jadi didoakan selalu sehat selalu ya toh. Wes selesai foto-foto. Ini tadi fotonya gak tak sepil. Kalau mau tahu fotonya kalian berkunjung saja di Instagram. Lah kayak banyak sopo kayak jaluk digoreng. Mabur ya bunda-bundi, melok badan kayak arep silaturahmi malah sing duwe omah mubeng iki lho. Nah, ini kita mau mubeng atau mau muter silaturahmi ke tempat mbah-mbah yang masih ada. Jadi kalau di desa itu ke tempat orang-orang yang sudah sepuh atau pernah tuwek ya toh bunda-bundi, kita itu yang masih muda yo keliling ya toh. Silaturahmi kepada saudara-saudara yang sudah tua. Seperti itu adatnya ya. Jadi kalau rumahe orang yang masih muda itu ya jelas sepi, yang rame itu tempatnya sesepuh kayak gini, ke tempatnya mbah-mbah yang sudah sepuh ya toh. Nah ini sungkeman minta doa sama mbae. Mas Fatan tadi didoakan menjadi dokter lah, mamae didoakan menjadi bubidan ngekek dewi aku. Lah ini papae gak fokus malah wis ngeliriki semongko ya toh bunda-bundi, wis nek kalau semongko papae iki wis tidak asahan. Mas Fatan ini juga tak ajak ngantri sungkeman ya toh bunda-bundi, semua ngatenan mergo oleh angpau. Memang kayak gitu anak-anak, alhamdulillah Mas Fatan itu sudah paham. Kalau dulu itu belum paham, angpau dibuang, malah mamae sing isin ya toh bunda-bundi, diparingi uang mesti dibuang uangnya. Karena dia belum paham kalau uang itu ternyata berfungsi dan berguna dan mempengaruhi kehidupan ini. Nah seperti ini suasana di desa, benar-benar wadem ayem tentrem ya toh. Ini cuacanya juga cerah banget, diselingi dengan angin silir-silir, wes serasa alam itu juga merayakan hari raya Idul Fitri ya bunda-bundi. Langitnya biru koyok kelambiku iki wis biru tenan, hatiku juga sedang biru-biru atau sedang baik-baik saja, moodnya alhamdulillah sedang baik. Karena kalau sudah enggak mood itu jalan keliling-keliling itu terasa capek ya toh bunda-bundi, tapi karena ini temanya silaturahmi jadi jalan jauh pun enggak kerasa, seharian keliling kampung ya enggak kerasa ya toh bunda-bundi, karena banyak temen nih ya toh. Nah ini kita lanjut keliling ke tempat saudara yang lain, pokoknya mubengi desa ninggone mbah-mbahe kayak gitu loh bunda-bundi. Nah di sini untuk bunda-bundi yang pulang ke kampung pasti rasanya yo seweneng tenan ya toh. Buat bunda-bundi yang belum bisa pulang kampung, bersabar ya bunda-bundi, semoga tahun depan bisa pulang kampung. Yang penting tetap sehat di perantauan, dijaga kesehatannya, semoga dilancarkan rezekinya ya bunda-bundi semua dan keluarga. Wes pokoknya ini kita muter dewe, alhamdulillah lebaran tahun ini aku gak capek ya toh, karena dede Esal yang gendong papae, tadi juga mbah bunya yang gendong karena dia itu lengket sama papahnya dan mbah bunya, daripada ke mamanya yang koyok singo iki.
Ya seperti ini suasananya kalau di desa, syahdu tenan lebarannya keluar masuk rumah orang, mencicipi kulineran di dalam rumah orang ya toh bunda-bundi macam-macam. Kalau di desa itu paling suweneng aku kalau dicepai tape ketan kayak gitu wis enak tenan, pokoknya kalau ada tape wis suweneng tenan ya toh bunda-bundi. Dan di sini mbah-mbahnya itu rata-rata semua menyediakan tape. Yo aku makan tape satu rumah satu tape. Bolak-balik. Dan kalau di Esal itu sukanya makan pisang. Alhamdulillah di sini juga banyak yang menyediakan pisang. Iya toh bunda-bundi wes kayak manuk wae. Ini makan pisang, terus nanti di tempat mbahnya yang lain yo makan pisang. Warek dhewe bocah. Makan kue juga. Malah Dedek Esal itu kalau lebaran itu alhamdulillah mau mencicipi kue-kue, jajanan kayak gitu yo bunda-bundi wes seneng tenan. Anaknya ora rewel wes alhamdulillah pokoknya. Kalau punya anak lebaran anaknya gak rewel itu wes sebuah keberuntungan atau rezeki ya toh. Iki aku nyeker. Ini aku juga pakai sendal jepit ya bun, ben nyaman kemana-mana karena keliling-keliling karena nganggo heels teklik engko tiwas keceklok ya toh bunda-bundi. Ini pakai sendal jepit ben nyaman, mlakune ben cowepet engko selak ketinggalan kentekan angpau. Bercanda ya bunda-bundi. Nah, ini Mas Fatan sama Dede Esal seweneng tenan jalan-jalan. Ini tase mama wis kebeken angpau ya toh bunda-bundi, bukane pamer ya bun. Hari raya kayak gini memang sudah wajar kalau di desa-desa kayak gini nyeneng nih bocah cilik ya toh. Kayak gini kalau lebaran yang kaya anak-anak emaknya pada bukek. Cing malih sugih anak-anak ya toh bunda-bundi, pesangune anake wis piro iki bunda-bundi menjadi kaya raya karena sangune anak-anake ya toh. Nah kayak gini, ini loh Mbah Wainem ini namanya. Ini wis setiap lebaran itu selalu membawakan tape ketan ya bun. Wis bingung dhewe munyer-munyer iki sapa sing ngroleh iki, nggawa senik ya Allah. Ini tape ketane enak tenan sing dinanti-nanti setiap lebaran dapat bingkisan tape ketan dari Mbah Wainem. Nah kita setelah dari Mbah Wainem mau lanjut ke tempat mbah-mbahnya yang lain. Wes suasana lebaran seperti ini yang selalu dirindukan. Untuk saudaraku yang ada di Jakarta yang belum bisa mudik, Bule Sri, Ain, Iza, dan Om Tri, ini kalau nonton video ini semoga sehat-sehat selalu dan tahun depan bisa mudik ya. Memang benar-benar sudah dikangenin sama semuanya di sini ya toh. Kalau ada mereka di sini wes seru tenan, begadangan nongkrong di depan, pokoknya lebih seru lebarannya. Semoga tahun depan bisa mudik dan bisa memeriahkan lebaran di desa ya toh, bisa semakin rame, jadi tambah lama kumpul-kumpulnya kayak gini. Kalau seumpama gak ada yang mudik itu memang setelah lebaran sungkem-sungkeman kumpul-kumpul terus nanti sorenya sepada balik pulang ke rumah masing-masing ya toh. Alhamdulillah tenan, pokoknya lebaran tahun ini aku selamat dari pertanyaan-pertanyaan keramat ya toh. Alhamdulillah banget, masya Allah, tabarakallah. Pokoknya sudah banyak yang berubah ya toh bunda-bundi. Sekarang itu semuanya lebih adem ayem, masya Allah, tabarakallah. Kalau bunda-bundi ada yang masih mendapatkan pertanyaan keramat, mohon bersabar, ini ujian ya toh bunda-bundi. Semoga segera diberi hidayah orang-orang yang masih memberikan pertanyaan-pertanyaan keramat. Dan aku pun sudah menyiapkan diri, jadi kalaupun ada sentilan-sentilan pertanyaan yang tidak pas di hati aku ya biasa wis leles wae bodo amat ya toh bunda-bundi, karena wis mempersiapkan terlebih dahulu yo noto ati pokoke, malah wis ditoto ati nih, malah wis ayem mbok dilokne piye wis buyak budil ya toh bunda-bundi. Nah ini Dedek Esal wis happy tenan melihat kufu-kufu. Pokoknya kalau diajak jalan-jalan atau diajak acara kayak gini, anak-anak itu harus dihibur ya bun, jangan terlalu fokus dengan acara. Kita itu ya harus menghibur, menunjukkan apa-apa gitu supaya anaknya itu enggak bosen dan enggak rewel. Kayak kita tadi gak bawa gendongan ya kayak gini, terus lihat kucing di tempat Mbah Wainem mungkin nyeluntas melubuni jero pawon. Lihat kucing ya bun, karena di sini kucingnya banyak. Terus setelah itu kita langsung sungkeman ke dalam rumah Mbah Wainem. Pokoknya mbah-mbahane cik oke, dungane mbah-mbahane cik podo sehat supaya lebaran ini semakin meriah. Yang merantau ikut pulang yaitu memeriahkan lebaran, masya Allah tabarakallah. Nah seperti ini, kalau mau sungkeman itu harus ngantri dulu ya toh satu-satu. Nek biasanya ruami ini tadi belum podo dateng yo, belum nyampe, jadi gak begitu ngantri. Kalau semuanya kumpul di sini yo penuh, terus ngantrinya dua wo. Nah setelah sungkeman tadi istirahat dulu ke rumah Mbah Bu ya toh. Ini Mbahku gak ikut keliling karena kakinya sakit, jadi ini mampir dulu dulu entah nek ndi soki wisis tenan, sambil duduk-duduk di lincak, tubas bakso, tubas pentol lewat wis enak tenan. Lanjut ini kita mau sungkeman ke tempat Mbah yang lain. Pokoknya Mbah iki oke, heram aku nek dikon
jelasnya silsilahnya mumet dewe. Pokoknya kita silaturahmi ngikuti orang-orang ini yang sudah paham gitu. Kalau kesini tuh ya wajib, ini ya mbah-mbahane ini. Pokoknya kita itu keliling ke tempat mbah-mbah. Lagi lho delokan arep dijak silaturahmi minal aijin wal faizin karo mbek iki lho mbek wae tenan. Jadi Dedek Esal itu sewenang tenan pokoknya kalau lebaran karena banyak satwa. Ada kambing, ada ayam, ada burung, wis sewenang tenan dia itu kalau diajak keliling kampung ya toh. Dulu kecilane Mas Patan itu juga keliling ke tempat tetangganya pon. Delok sapine tonggone wis duduk di situ kalau rewel itu 1 jam. Lihat sapi di tempat tetangga itu sewenang tenan, di sini banyak sing ngingu sapi atau memelihara sapi ya, Bun. Nah, ini berkunjung di tempate mbae juga ini ya toh, wajib banget setiap lebaran kesini. Semoga mbah-mbae sehat selalu pokoke ya toh. Pokoke kalau ada yang dikunjungi mbah-mbae kayak gini semangat ya toh Bunda-bunda. Di sini juga ada pisang wes ngemil lagi, makan lagi. Ini aku lebaran lo naik 1 kilo ya Allah alhamdulillah karena makan terus wes pokoke opo-opo dimploki dimakan. Nah, ini dapat pisang juga enak tenan. Pokoke enak bodo kayak gini panganan opo-opo enak. Dedek Esal juga happy tenan, masya Allah gak rewel gitu loh anaknya. Aku sangat terakashima, sangat heran karena Dedek Esal tuh gak ngereok sama sekali ya Bun, masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah anak-anak juga pas lebaran itu sehat-sehat otomatis. Padahal tadinya juga ngelentrak-ngelentruk, ada sing pilek, ada sing apa, giliran pas lebaran kayak gini sehat kabeh masya Allah. Nah, ini penampakan Pak D, tantenya, budenya Mas Fatan sama Dedek Esal. Dan itu adalah Mas Arsa Kurucil yang unyu-unyu. Alhamdulillah kita menerima angpau lagi. Ya Allah, masya Allah, pokoknya yo nek lebaran kayak gini wajarnya yo bunda-bundi saling bertukar angpau, anak-anaknya podo happy, masya Allah tabarakallah. Celok ke sana, main celok ke sini lagi, wis keliling silaturahmi sungkeman itu duo tenan. Kalau masih di kampung itu alhamdulillah lebarannya masih luama. Soalnya kalau nggak di kampung atau di kota, wis sewepi neng omahku kono ya sewepi wis renek wong ya bunda-bundi. Jadi kalau kita ke sini itu bisa bertemu banyak orang, lebarannya benar-benar meriah, suasana lebaran banget. Nah, setelah keliling ngelimpang neng ngisor kayak gini ya enak tenan ya Bun, hanya perasane ya to wis Dedek Esal mendapatkan lagi 10.000. Dedek Esal yo njowo uang yo bunda-bundi buat beli bakso katanya. Nah, mampir ke rumah ini karena tasnya mama wis kebeken, aku wis emoh gawani angpau yo to sampai HP-ku enggak bisa masuk, akhirnya tak suruh bongkar angpau ini. Tak keluarkan dari tasku, benak tasku bernafas dengan lega. Setelah itu ke tempat Mbah Hanti kita mencari kulineran lagi, dan Mbah Hanti ini masya Allah mendapatkan semangka juga. Wis pokoknya warek tenan, wis ora usah jajan nek boto koyo ngene iki panganane wah kayak gitu bunda-bundi alhamdulillah. Oke, sekian video upiak-upiak sungkeman di saat lebaran 2023. Tak ulangi lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yo bunda-bundi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Bye.